Guys, ker mikir ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cilex TV. Nah, saya ada Rama, bakal ngajak kalian ke alun-alun Cianjur. Ibu Nurul dari mana, Bu? Dari Samulo. Wah, sama nih, Bu. Dari Samulo. Oke. Yang pertanyaan pertama nih, Bu. Apa sih tanggapan Ibu tentang aset Cianjur yang seperti ini? Apa ini ya? Nah, Ibu ada pesan juga untuk sampaikan ke Cianjur. Ya, Bu. Kalau nanya ke satu orang itu nggak cukup ya Sobat Cilex. Yuk tanya lagi. Nah Sobat Cilex, sini ada pengunjung yang lagi nongkrong asik nih. Iya siap. Kita mau tanya-tanya, boleh kenalan dulu nggak, Kak? Boleh. Bapak ini siapa? Pak Ejeng, Pak Kandi. Ini Pak Kandi, satu lagi? Pak Kandi. Pak Kandi satu lagi, Pak. Oke, kita mau nanya nih Pak. Iya. Apa sih tanggapan Bapak terhadap aset Cianjur yang seperti ini? Ini karena terhadap itu menerapkan dengan terus-terusan kan Cianjur apa soal-soal terhadap di Cianjur itu apa kesuburan, ya? Kan sekarang ada lahan untuk hiburan. Oh, jangan terlalu macam-macam aturannya gitu. Ini ya, selalu banyak aturan ini ya. Kalau Bapak sendiri ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Cianjur, Pak? Ya, kegiatannya harus berapa mengenai bansos juga. Itu harus pasti baik baik bansos, kemudian pakainya sih itu harus betul-betul datangnya semua. Jangan sampai sekali ya orang-orang yang punya pun datang. Dan kita sekarang mengenai dampak corona. Dampak corona itu pendapat saya bahwa orang yang lagi berusaha punya penghasilan 2.000 sehari, kalau ada corona, kita punya penghasilan. Contoh angkot. Angkot itu satu hari bisa setelah sekian, bawa ke rumah sekolah, angkot rata-rata pulang ke rumah sampai dari 2.000. Dekat juga bantuan, tidak ada. Walaupun itu mereka sisi, tapi mereka serta statusnya adalah warga masyarakat yang ada di desa. Nah ini pendataannya akan lebih baik sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden. Jangan sumbangan dan sumbangan dari Presiden. Tapi saya nggak dapat uang apapun, harus berani. Tapi dari daerah, belum berani. Jika terus patah banyak keluarga-keluarga kepala desa yang melakukan bantuan. Saya berharap ya harus dapat, contohnya rata-rata sehingga di daerah banyak yang terkena orang-orang yang terima kasih ya Pak. Oke, itu dia pendapat dari sebagian besar masyarakat Cianjur mengenai alun-alun Cianjur ini. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa cantumkan di kolom komentar ini. Oke, dadah.